dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Salah seorang daripada arifin ketika bercerita tentang keduniaan, yang hadir di situ ada seorang peniaga yang sukses, businessman. Dia sukses, tapi dia orang baik. Dia gunakan harta yang didapat olehnya untuk membantu orang lain. Tetapi karena awalnya dia silap faham, bahwasanya dunia ini hina, dunia ini kita kena zuhud, kita kena ketepikan dunia, walhasil dia tak mau kepada dunia. Maka dia tinggalkan bisnisnya di pasar, jual belinya ditinggalkan. Dia duduk dekat masjid, ibadah saja. Orang yang alim ini, seorang yang arif ini, melihat kepada dia selalu nampak di masjid, katanya, kenapa kamu tidak pergi ke pasar berniaga? Kalau aku tinggalkan semua, aku habiskan masa aku untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, seperti engkau beribadahlah dengan kau berniaga, dengan kau mencari keduniaan untuk membantu orang, untuk tolong orang. Itu juga ibadah, supaya tidak dibatasi memandang kepada dunia ini yang melalaikan dan banyak menghibur, melupakan kita, dengan kita tinggalkan terus kepada keduniaan. Wamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali lahun, hiburan, wa la'ib, permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat kehidupan. Tidak bermakna hidup di dunia ini yang dijadikan tempat persinggahan, yang dijadikan digambarkan oleh Allah sebagai tempat hiburan dan permainan, bermakna dalam hal ini kita tinggalkan dunia. Bermakna dalam hal ini kita ketepikan ke dunia. Kita duduk dekat masjid saja, hari-hari pegang tasbih saja, hari-hari ibadah saja, tanpa mengambil berat peranan kita di dunia. Dengan demikian, carilah dunia yang tidak melalaikan kepada akhirat. Carilah dunia untuk akhirat.